lah sama yang di atas. Ya rezeki mau nggak kemana sih? Iya. Ini puasa nggak nih? Ya alhamdulillah puasa. Puasa ya. Puasa malah. Ya alhamdulillah nih juga anggotanya. Biarpun jalan kemana-mana cari nafkah tetap puasa emang ya. Emang bejo nih saya ada rezeki sedikit ntar buat buka. Nih ya. Diterima ya. Ya makasih mas ya. Halo guys, ketemu lagi sama saya di channel. Di video kali ini seperti biasa di jalanan saya mau tanya tuh kayak ada datang monyet, langsung aja saya samperin mau berbagi sedikit buat buka. Permisi mang. Ya maaf ya. Ganggu nih ya. Lagi ngapain ini? Ya lagi istirahat. Lagi istirahat ya, dengan mas siapa nih? Mas Bejo. Mas Bejo, yang satunya mas siapa nih? Hendar. Mas Hendar, ya. Dari mana aja nih mang? Dari Kampung Kelor. Dari Kampung Kelor ya. Asli mana mang? Asli Kampung Kelor, tadi oh. Habis keliling situ tadi. Oh ya nih, saya ketemu Mas Bejo sama mas siapa nih tadi? Hendar. Mas Hendar, ini lagi keliling cari nafkah topeng monyet emang ya? Iya. Tuh monyetnya tuh lucu tuh. Mang mau tanya-tanya nih yang nonton biar temen tahu juga nih gimana nih semenjak pandemi kayak gini keliling topeng monyetnya. Aduh, kayak makin parah. Ini susah kayaknya udah begini timbal pandemi lah gitu. Susah emang ya. Iya. Tapi ya tetap keluar terus ya. Mm-hmm. Ini monyetnya kayak gini enggak? Ini enggak capek enggak apa gitu ya? capek kalau ya lemas minum dulu warung dulu dianya. Oh gitu, jadi perlu istirahat juga ya. Iya tuh monyetnya juga ini udah nurut emang ya. Udah dari kecil sih. Dari kecil udah nurut. Nih gimana kesehariannya nih, jalan muter terus sampai jauh-jauh lah? Sampai jauh-jauh sekarang Cengkareng. Oh nyampe Cengkareng juga. Sampai. Ini di Tangerang ini ya, batin Tangerang nih masih nyampe. Tuh monyetnya tuh lucu tuh. Iya pak. Tuh monyetnya siapa namanya nih? Namanya Marcel. Wih, namanya Marcel, lalu Marcel. Tuh Marcel tuh. Tuh Marcelnya. Capek dia katanya. Capek Marcelnya. Tuh. Mang, ini dari jam berapa tadi? Tadi dari jam 8. Jam 8. Tapi udah ada yang nanggap gitu apa belum nih? Belum. Belum. Udah nyampe setengah hari nih loh. Ya. Mas Bejonya sama Marcel belum ada yang nanggap ya. Semangat terus ya, Mang. Ya. Gimana nih keluh kesahnya, Mang? Hah? Keluh kesahnya suka dukanya gimana nih bawa topeng monyet? Ya, jalanin aja. Jalanin aja. Ya, ini dari pagi gini belum dapat duit gimana ini? Ya mau gimana lagi tuh. Tetap bersyukur ya bang? Ya tetap bersyukur lah sama yang di atas. Ya rezeki mau nggak kemana sih? Iya. Ini puasa nggak nih? Ya alhamdulillah puasa. Puasa ya. Puasa malu. Ya alhamdulillah nih juga anggotanya. Biarpun jalan kemana-mana cari nafkah tetap puasa emang ya. Emang Bejo nih saya ada rezeki sedikit ntar buat buka. Nih diterima ya. Ya makasih mas ya. Ya sama-sama, cuman buat itu aja ntar. Buat buka aja. Iya. Tuh, makasih. Tuh Marcelnya tuh. Dia bilang makasih Marcel. Ya makasih katanya Marcel tuh. Tuh pinter tuh, itu ngapain ini dia itu? Dia nyari kutu. Iya kutu-kutu. Tuh Marcelnya cari kutu. Ini cuma satu aja nih monyetnya. Iya, satu. Tadinya beli mang ini. Tadi mau beli. Iya. Sekarang mah ya sewaan. Pas itu. Oh, punya orang gini nyewa lagi gitu. Oh, nyewa lagi gitu ya. Biar enggak gitu nyewa. Udah nyewa kalau enggak dapat enggak ada nang, tapi ada aja. Ada aja. Ada rezeki mah ada ya, Pak. Oh, ya semoga ntar ada yang nanggap lah. Ini udah setengah hari kagak Bejo nih Marcel nih Mas Bejo kan. Oh. Marcelnya belum ada yang nanggep nih Marcel. Ya, tuh. Tuh dia ngajak main gini ya. Tuh liatin tuh ngajak main tuh.
Ini udah berapa tahun ini? Hampir mau jalan 7 sih. 7 tahun udah? Ya. Udah tua ya? Tua. Kalau pensiunnya itu udah hampir 12 tahun kan? Berapa? 12 tahun. Sampai 15 tahun? Iya, pensiun. Jadinya dia lupa gimana pemainan dia gitu. Oh, berarti... Motor, biasanya di-taking dia gimana. Jadi ini naik motor apa aja masih kuat ya? Baru kita rawat makanannya dipantang apa dipantang. Marcelnya umur nyampe 15 tahun nih baru berjalan 7, jadi masih lama ya? Enggak mau kok. Ini udah punya keluarga Mang Endar? Kalau saya udah. Udah ya? Oke, ya lagi renggang lah gitu. Enggak apa-apa, maaf. Sementara nih Mas Bejonya? Belum. Belum, masih jangan ya. Tuh, daripada... Emang gak ada kerjaan lain di Mas Bejo apa gimana nih? Ada, kerjaan lah. Cuman? Ya, mending begini aja lah. Oh gitu. Jadi disyukurin aja lah keliling, biarpun jalan kaki kemana-kemana emang ya. Tapi ini, maaf nih, setiap hari ini gak ada Mas Bejo yang ngomongin gimana gitu, gak ada ya? Gak ada. Gak ada ya? Nah ini di jalan raya mah gak ke kampung-kampung gitu? Ke kampung. Ini cuma karena lewat aja. Iya, dari kampung lain ke kampung lain lagi. Oh, gitu. Pulang nyampe jam berapa nih seharian ya? Pulang kadang-kadang habis isa nyampe malam memang. Iya, nyampe malam udah. Tuh dari jam 8 nyampe jam malam nih, jadi biar pada tahu lah hidup di jalanan apalagi cari duit enggak gampang emang ya. Bisa kalau udah Jakarta kayak gini ya. Puasanya sepi Pak kadang-kadang. Ya, bulan puasa seperti orang-orang pada tidur ya. Iya, sore enggak sore aja gitu, Mang. Iya, paling ya paling ngarepin di sore karena ada rame. Rame. Berangkatnya kok dari pagi. Ya siapa tahu ada gitu ya, namanya usaha. Ya, rezeki mau ke mana? Iya, yang penting mau berusaha daripada nganggur emang ya. Sebelum pandemi kemarin rame gitu. Alhamdulillah, sebelum pandemi, alhamdulillah rame. Pandemi ini yang sepi ya? Iya. Tuh, Marcelnya tuh ngapain Marcel? Marcel ngadep sini dong. Oh. Halo Marcel. Halo. Dipanggil nih sama Om nih. Oh. Kayaknya ngantuk ya? Marcelnya ngantuk. Istirahat ya. Istirahat. Makan, minum juga nih ya? Dibawain minum juga gitu? Ini dia minum, dibeli. Minumnya apa dia? Sekarang kalau ini Yakult. Oh, minum Yakult nih ya, Yakult, ya. Marcel aja minum Yakult. Kayak buat ratur lah, makanan buat usaha kita gitu, Pak. Iya. Jangan sampai usaha kita makan yang kata habis gitu. Karena usaha kita membuat gitu. Oke deh Mang, kalau gitu makasih ya. Ya, makasih ya, udah mau sharing sama saya, jadi tahu gimana kehidupan Jawa Topeng Monyet. Semoga sehat terus Marcelnya juga. Ya, semoga banyak yang nanggep ntar ya. Nah inilah sharingnya sama Mas Bejo, Mas Endar yang Jawa Topeng Monyet. Ya gitulah keluh kesahnya emang ya. Pokoknya dijalanin aja gitu, dijalan ya. Semoga sehat terus aja lah ya, biar masih bisa jalan terus ya Mang ya, terima kasih banyak waktunya. Nah inilah sebenarnya sama Mas Bejo, sama Mas Endar, sama Topeng Monyetnya kesehariannya kayak gini.